Gimana? Kemarin jadi beli kado buat Mama? Jadi? Oh ya? Sama siapa? Sama TJ. TJ? Iya. Anak baru dari Filipina. Kemarin kan udah aku kenalin sama kamu. Perasaan kamu gak pernah cerita apa-apa soal TJ. Kamu tuh emang gak pernah perhatiinnya kalau aku ngomong. Tapi tetap aja. Kamu kenapa harus pergi sama dia? Iya, terus sama siapa? Sama kamu. Kamu kan sibuk, mana ada waktu. Lah kan kamu banyak teman yang lain. Ada Bella, Andin, Rena. Siapa aja kan bisa gak harus si TJ-TJ itu. Mereka semua ada acara. Cuman TJ yang bisa nemenin aku. Sa, aku tuh sebenarnya gak suka kamu jalan sama aku si... Aku gak pernah yang ngelarang kamu untuk pergi sama siapapun. Sa. Halo, Pasan di mana? Disuruh mama ngambil laundry. Ya udah aku pulang naik taksi aja deh. Ya, oke, Pak. Elsa. Hey. Kamu mau pulang? Ya. Boleh aku antar kamu? Gak usah, TJ. Makasih. Oke. Berapa kamu bayar taksi dari sini ke rumah kamu? Kok nanya gituan? Buat apa emangnya? Well, I'm just thinking, kalau kamu naik motor aku, kamu bayar setengahnya. Kamu bisa hemat 50%. So, kamu tertarik? Come on. Kamu juga tidak akan kena macet. And please don't worry. Wait. I have a license. So? Makasih ya, TJ. Kamu tahu jalan pulang nggak? Aku tahu. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri, kanan. Dan. Oke, okay, oke. Okay. Yaudah, hati-hati nanti nabrak lagi. Thank you. Mama gak perlu minta maaf. Elsa. Elsa, kamu jangan ikut campur. Ini urusan orang tua. Kenapa sih kebanyakan orang tua selalu bilang ini urusan orang tua? Bukannya yang namanya keluarga itu harus saling terbuka ya, Pak? Sudah, Papa gak mau berdebat sama kamu. Elsa gak mau ngeliat Papa terus-terusan nyalain Mama. Elsa, kamu gak boleh ngomong gitu sama Papa kamu. Ma, Mama kenapa sih masih aja belain Papa? Udah jelas-jelas salah. Udah Elsa, udah. Gak usah dilanjutin. Ini semua salah Mama. Mama yang tidak pernah sempurna di mata Papa kamu. Gak ada manusia yang sempurna, Ma. Itulah kenapa kita harus saling melengkapi. Mama gak boleh lemah dong. Mama gak boleh terus-terusan ngalah sama Papa yang udah jelas-jelas salah. Elsa! 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 Bawa aku pergi dari sini. Banyak orang ngira hidup aku pasti bahagia dan gak pernah punya masalah. Salah satunya kamu kan? Karena aku lihat kamu selalu tersenyum. Padahal di balik semua senyuman itu, aku lagi berusaha untuk nyembunyiin rasa sedih aku. Dan aku berharap lama-lama rasa sedih itu bisa hilang. Tapi ternyata enggak. Justru malah ninggalin luka yang semakin dalam. Elsa, jangan bicara seperti itu.
Kenyataannya emang kayak gitu, TJ. Semua mimpi aku runtuh. Waktu aku tahu sosok papa yang selama ini jadi kebanggaan aku, ternyata bisa-bisanya nyakitin mama. Apalagi yang bisa dibanggain dari seorang laki-laki kalau dia gak punya kesetiaan. Be brave. You know what, Elsa? Aku percaya kamu untuk hadapin semua. Tadinya aku juga mikir kayak gitu. Tapi aku udah gak sanggup lagi, TJ. Semua orang pasti pernah lakukan kesalahan. Kamu harus coba memaafkan. I believe you can do it. Because every woman created by God with a tender heart is what makes them more precisely stronger than man. Kali ini gue mau ngebahas soal selfie. Di mana-mana selfie itu bikin seneng. Kalau enggak mentok-mentok bikin senyum, ya enggak? Dan ngomongin soal baper gitu kan. Gue paling gak suka kalau ada orang ngomong baper di depan gue. Serius, gue balas langsung gue bilang saripati lu. Salah sendiri lu pakai hati. Oke, gue tanya, makasih. Hebatnya ini cucuku, hebat sekali kok nak. Nih, itu sampahnya bisa dia lempar masuk di keranjang sampah. Jagonya. Besok pagi, nanti kau kumpul itu sampah semua, kau lempar lagi masuk di keranjang sampah situ. Siap. Nanti saya bersihkan semua sampah di depan rumah. Hebat itu, hebat. PJ, hari ini papa mau ketemu sama kepala sekolah kamu. Papa mau kasih kekurangan berkas dari sekolah kamu di Filipina. Papa bisa tolong aku? Tolong apa? Ini alamat Nick TV. Papa, kesana ketemu sama Ibu Rita. Papa mau kamu suruh baca berita di sana? TJ, dipanggil Nick TV. TJ diminta jadi guest star. Oh. Pak, Bapak orang Makassar kan ya, Pak? Iya, Non. Bapak tahu enggak ini artinya apa nih? Kalau kamu jatuh cinta sama seseorang, kamu harus berani memperjuangkannya. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan cintanya. Begitu non artinya. Oh gitu. Iya, udah makasih ya, Pak. DJ! Kamu tuh so tau banget sih pakai upload dub smash bahasa Makassar segala. Emangnya kamu ngerti ini artinya apa? Tidak. Terus, kalau nggak ngerti ngapain kamu upload? Aku suka. Punya Nina Nina Rimarari harus nana pun jawabkan tuh dan nena tena nggak suka nggak suka cinta lah cinta lah cinta.
kamu tuh ya. Mendingan besok-besok sekalian aja kamu buat dance smash pakai bahasa Jawa, bahasa Padang, terus bahasa Ambon. Ampun. Ambon, bukan ampun. Kamu jangan berani deketin Elsa. Kenapa? Ya, karena Elsa pacar gue. Aku sudah tahu. Please. Aku tidak akan ribut Elsa dari kamu. Ya udah. Kalau gitu gue minta lo jauhin dia. Tega gak? Let me tell you this. Elsa pacar kamu. Tapi aku adalah temannya. Kamu tidak bisa larang saya untuk dekat dengan Elsa. Oke. Lo boleh temenan sama Elsa. Asal lo bisa ngalahin gue. Kelain apa? Tanding basket. Lo lawan gue. Kita one on one. Kapan? Nanti habis pulang sekolah. Tapi gue ingetin sama lo ya. Kalau sampai lo kalah, lo harus jauhin Elsa. Tinggal. What if you lose? Ya gak mungkin lah gue kalah. Apalagi lawannya cuma kayak lo. Eh, asal lo tahu ya, gue ini yang paling jago di sekolah. Stop! I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. 1, 2, 10. Kenapa kamu harus terima tantangannya Marvel sih? Karena aku ingin dekat kamu. Jadi teman kamu. Ya, ya tapi kalau kamu kalah, kita tuh gak akan bisa lagi temenan. Well, I will never give up. TJ, aku ngerti. Cuman masalahnya Marvel itu jago banget main basket. Terus, emangnya kamu bisa ngelawan dia? Nah, bapakku bisa main basket. What do you call that? Jago. Jago basket. Iya, iya, iya. Tapi nanti itu yang ngelawan Marvel kan kamu, bukan bapak kamu. Kalau kamu kalah gimana? TJ. I am Optimus Prime, and this message is to my creators. Leave planet Earth alone, 'cause I'm coming for you. Nyebelin. Ih, kamu nyebelin banget sih. TJ, aku tuh serius, kamu tahu gak sih? Aku serius? Ya. Udah stop kayak gitu. Ih. Marvel, aku mau ngomong sama kamu. Apa sih, Sa? Buat apa sih kamu nantangin TJ basket? Ya supaya dia gak deketin kamu lah, Beb. Vel, aku sama dia itu cuma temenan. Ya udah, kalau kamu sama dia cuma temenan, kamu kenapa harus panik gini kalau aku nantangin dia basket? Ya karena aku gak suka kalau kamu jadiin aku taruhan. Lah, Beb, aku tuh ngelakuin ini demi kita. Susah ya ngomong sama kamu. Sekarang kamu pikir deh. Kamu selalu minta aku untuk ngertiin kamu. Tapi kamu pernah gak ngertiin aku? Oke. Jadi kamu mau aku ngertiin kamu gitu? Hah? Pasti Philip ini tuh sok care ngapus air mata kamu pas di kafe. Iya? Dia ngapus air mata aku. Karena kamu gak pernah ada untuk ngapus air mata aku, Vel. Kamu selalu sibuk sama teman-teman kamu, sama latihan basket. Sampai-sampai kamu lupa
kalau kamu gak pernah ngasih sedikit pun waktu kamu buat aku. Gue gak tau nih harus gimana. Ya udah sih, Salah tunggu apa lagi coba? Putusin aja si Marvel sekarang. Lo sadar gak sikapnya Marvel yang menurut gue sok maco gak jelas itu? Itu secara gak langsung udah bikin lo malu, Sa. Lo kenapa sih, Bel? Kok malah bujukin dia untuk putus sih? Din, kok malah lo yang gak terima ya? Bel, Elsa sama Marvel tuh udah lama pacaran. Ya sayang lo kalau putus gitu aja. Din, ini bukan masalah pacaran udah lama atau masih sebentar. Tapi kalau misalkan hubungannya Elsa jalanin gue gak sehat, siapapun juga harus berani ambil sikap. Tapi lo juga harus lihat dari sisi Marvelnya. Dia tuh cinta sama Elsa. Wajar lah kalau dia cemburu sama TJ. Kalau misalkan cinta, kemana aja Marvel selama ini? Kenapa lebih sering cuekin Elsa? Terserah lo ya. Pokoknya gue gak setuju. Gue tuh bingung ya, gue aneh deh sama lo. Kenapa lo dukung Elsa sama Marvel? Atau jangan-jangan lo suka ya sama TJ? Udah. Gue gak mau ngeliat kita malah jadi berantem kayak gini. Oke, gue akuin gue tuh emang masih sayang sama Marvel dan gue gak mau putus sama dia. Tapi di sisi lain, gue juga gak mau jauh dari TJ. Maksud lo apa, Sa? Terus, lo mau punya pacar dua gitu? Rena. Sa, gue pengen lo jujur sama kita. Lo suka kan sama TJ? Sa, jawab dong. Kenapa sih lo harus tutup-tutupin ini dari kita? Enggak, Bel. Gue tuh cuma ngerasa nyaman sama TJ. Dia tuh baik banget sama gue. Dan gue ngerasa gue kayak nemuin sesuatu yang gak pernah gue dapetin dari Marvel. Terus sekarang perasaan lo ke Marvel gimana? Ya gue masih sayang sama Marvel. Oke, peraturannya adalah bola masuk 1 poin. Kalau foul, 1 free throw. Rebound langsung shooting diperbolehkan. Jadi siapa yang bisa mencapai angka 15 duluan, dia pemenangnya. Sepakat? Come on, Bob. Guys. Thank you.
kalau ke Marvel gimana? Ya gue masih sayang sama Marvel. Biasanya TJ gagal dalam posisi itu. Seharusnya boleh itu bisa masuk. Gue balik duluan ya. Sa, lo sedih ya? Mungkin ini yang terbaik kok untuk lo. Din, lo tuh kenapa sih ngomong kayak gitu? Elsa sedih karena TJ harus jauhin dia. Ya kan, Elsa masih punya Marvel. Gue bingung. Dibahas dari awal aja ya. Udah deh, mendingan gak usah dibahas lagi. Oke? Okay? Gue gak apa-apa kok. Gue duluan ya. Supaya gue tuh gagal paham deh sama lo. Lo tuh kayak gak ngerti Elsa. Elsa tuh lagi banyak pusing, tau gak? Justru itu, Bel. Gue gak mau dia pusing. Lagi pula kenapa sih? Kok Elsa malah mikirin TJ mulu? Jelas-jelas dia udah pacaran sama Marvel, ya kan? Udahlah. Susah ngomong sama lo. Yang ada gue tuh malah kepancing emosi, tau gak? Sa! Sa! Aku anterin kamu pulang ya. Yuk. Aku pulang sama Pak Hasan aja. Loh, kok gitu sih? Nah, gak apa-apa. Aku aja yang anterin pulang ya. Yuk. Val. Fel. Kenapa sih, Zer? Kamu sebenarnya tuh sayang gak sih sama aku? Loh, kok kamu ngomong gini sih? Aku gak mau berantem sama kamu, Fel. Tapi kalau kamu emang sayang sama aku, harusnya kamu gak perlu ngelarang aku untuk temenan sama siapa aja, termasuk TJ. Sa, aku tuh sayang banget sama kamu. Apa perlu aku bilang sejuta kali biar kamu percaya? Hah? Enggak kan? Tapi aku gak pernah ngerasa kalau kamu benar-benar sayang sama aku. Pak Hasan, Pak, Bapak boleh pulang duluan aja, Pak. Elsa biar saya nganterin pulang. Baik, Mas. Baik. Makasih ya, Pak. Oh iya, Beb. Minggu depan kan papa balik dari OSI. Aku sih rencananya mau ngajakin kamu makan bareng papa. Kamu bisa kan? Kapan sih aku gak bisa buat kamu? Afan gak selalu sibuk kayak kamu. Loh kok kamu gitu sih, Beb? Kemarin-kemarin tau aku emang bener-bener lagi sibuk. Nih, tapi aku janji deh sama kamu. Mulai sekarang, aku akan luangin semua waktu aku buat kamu. Kamu tuh kebanyakan janji. Loh kok kamu gitu sih, Beb? Beneran nih, dari sekarang kamu mau kemana aja, kapan aja, pasti aku temenin. Oke, Beb? Beb, kamu masih follow si Filipin itu di Twitter sama Instagram? Kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa sih. Aku cuma nggak suka aja kalau kamu follow dia. Lagian dia itu kan aneh banget. Iya nggak, Bob? Ah, iya. Emang aneh dia. Oh, Bob aja setuju. Kamu kenapa sih? Nggak bisa ya ngasih kebebasan sedikit aja sama aku? Loh, aku kan gini because I love you. Kalau aku nggak mau berantem sama kamu.
Iya, iya. Pasti karena teman perempuan kamu itu. Papa tahu, kamu sengaja nggak masukin bola itu. Padahal, itu kan posisi yang paling gampang buat kamu. Iya kan? Ya udah, kalau kamu belum mau ngomong, nggak apa-apa. Kali ini kita ada bintang tamu yang sangat istimewa buat kalian, dan saya mau kasih clue. Dia asal dari Filipina, ayahnya orang Indonesia, dan dia lagi hits banget di kalangan remaja. Dia itu lagi populer gara-gara dub smash. Siapakah dia? Ayo kita sambut dulu. DJ Mate! Hello everyone. Hello bro, how's it going, man? Good. Apa kabar? Hi. Well, I'm so excited to be here. Thank you for inviting Such me. Such a pleasure, man. Take a seat, please. Okay. Halo, Bel. Nah, halo, bisa di rumah Sa, buruan lo harus lihat nih TV sekarang. Ada apa emangnya? Aduh, udah deh, lo lihat dulu aja. Ntar keburu habis lo. Iya, udah. Bye. Okay, we're gonna move on. You've been in Jakarta, as I said, for a little while now. Is there anything that you love about Jakarta, and what is it? What is it that's impressed you, or is there anything that you like about being in Indonesia? Aku suka ketoprak. Ketoprak, okay. What is it that you want to do next? I think everyone's anticipated to see, are you going to be an actor? Are you going to do singing again? What is it that you want to do? I want to play basketball. That's different. It's not exactly what we were anticipating. Why basketball? Saya ingin membuat bahagia. Saya orang lewat permainan basket saya. Hai, TJ. Hai, Andin. Kamu sedih ya? Harus jauh dari Elsa. Kamu suka sama Elsa? One friend is one more smile. Aku sedih jauh dari Elsa. Karena aku kehilangan senyuman itu. Sa, lo cemburu ya ngeliat Andin sama TJ? Gue gak ada alasan buat cemburu. Tapi gue perhatiin, muka lo itu sedih. Gue sedih. Karena gue kehilangan temen baik, Bel. Lu tuh jatuh cinta ya sama si TJ? Gak sesederhana itu yang namanya jatuh cinta, Ren. Saat kita rapuh, saat
sampai kita gak mampu untuk berdiri lagi. Kemudian datang seseorang yang membawa pelita. Dan sinarnya menghangatkan hati. Pasti akan membuat kita ngerasa nyaman. Tapi ketika kita udah ngerasa nyaman, dan tiba-tiba orang itu dipaksa untuk pergi. Rasa kehilangan itu pasti akan membekas. Dan gak akan pernah bisa hilang. Urusan penting. Dije, anak. Elsa. Apa yang terjadi? Mama aku pingsan, Dije. Aku takut ada apa-apa sama dia. Jangan menangis. No matter how softly you whisper a prayer, God will listen and understand your hopes and fears inside your heart. Saat kita percaya Tuhan, maka keajaiban akan terjadi. Let's just pray for your mom. Sedih terus. Hey babe. Oh iya, semalam kamu telepon aku ya? Sorry banget ya, aku gak bisa ngangkat. Lagian habis latihan basket, aku kecapean. Akhirnya ketiduran deh. Emang ada apa? Mama. Mama kenapa? Tadi malam aku pingsan. Dan akhirnya aku bawa ke rumah sakit. Terus? Terus sekarang dia gimana? Dia udah baikan kan? Sekarang udah gak apa-apa kok. Sumpah aku nyesel banget, Beb, gak ngangkat telepon kamu. Harusnya tuh aku ada di saat kamu butuh. Mau maafin aku ya. Ini punya lo. Malam ketinggalan di meja kafe. Untung gue yang nemuin. Kalau nggak hilang kan? Bilang apa? Salah ya? Elsa! Elsa! Tunggu dulu, Elsa! Elsa! Elsa, tunggu dulu. Bisa ya kamu bohongin aku? Elsa, kamu jangan marah-marah dulu dong. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Kamu tenang dulu ya. Fel. Setiap kali aku butuh kamu selalu bilang kamu sibuk latihan, sibuk sama teman-teman kamu.
Jangan-jangan semuanya bohong. Loh, kok kamu marah-marah sih jadinya? Sumpah, Sa, baru kali ini aku bohong sama kamu. Dan itu juga karena aku. Ah, udah deh. Aku gak perlu penjelasan kamu. Ya udah, aku tahu aku salah, Sa. Aku minta maaf ya sama kamu ya. Kau maafin aku ya. Kamu pikir aku telepon kamu malam-malam tuh buat ganggu kamu ya? Atau kamu pikir yang mau aku omongin sama kamu itu semuanya gak penting? Hah? Ya udah kan kamu sekarang bisa jelasin aja ke aku. Gak perlu kan marah-marah kayak gini. Simple kan? Aku tadi malam panik banget, Vel. Mama aku pingsan dan harus masuk ICU. Aku harus temenin dia di sana. Aku butuh kamu buat temenin aku. Tapi kamu aku telepon aja gak diangkat. Dan tadi kamu bisa-bisanya bilang sama aku kalau kamu tadi malam ketiduran. Padahal kamu lagi pergi sama teman-teman kamu. Iya, aku tahu aku salah, Sa. Udah, aku minta maaf sama kamu. Aku janji sama kamu aku gak bakal ngulangin lagi ya. Sekarang kita mendingan balik deh, Sa. Beneran aku minta maaf ya. Udah maafin aku ya. Daripada kita saling nyakitin, mendingan hubungan ini gak usah dilanjutin. Maksud kamu apa, Sa? Kita udahan. Jadi maksud kamu, kita putus? Marvel, itu dia. Kenapa? Apa maksud kalian? Diam, Nana. Diam. Gara-gara lo, Elsa sekarang jadi jauh sama gue. Gara-gara lo, Elsa sekarang putus sama gue. Udah puas lo? Hah? Honestly, sikap kamu sendiri yang buat hubungan kamu dan Elsa berakhir. Jadi sekarang lo mau ngasih tahu ke gue? Berarti pemak nikah? Berarti mak nikah? Listen! Kamu tidak pernah punya waktu untuk Elsa. Kamu tidak pernah tahu kalau Elsa punya masalah keluarga. Kamu tidak tahu Elsa suka kota tua. Hindi mo alam. Wala kang alam. Kamu tidak tahu, Marvel. Gue minta tepuk tangan buat polisi Indonesia yang selalu menjaga keamanan di Indonesia. Biarpun begitu, gue tetap bangga, tapi gue tetap gak bisa jadi polisi di Indonesia. Karena gak kebayang kalau misalkan gue jadi polisi di Indonesia. Kenapa? Kayaknya gak ada polisi gimbal kayak gue. Lagian kebayang juga kan kalau misalkan gue pakai seragam. Kayak polisi enggak, kayak limbah dia. Terima kasih gue dulu ya, selamat malam. Selamat malam semua. Aku mau bagi cerita. Aku bicara soal bola. Di Indonesia banyak bentuk bola. Ada bakso, ada combro. Ada bakpao. Tapi aku suka ketoka. I mean ketoprak. Speaking of ketoprak, I want to tell you something about ketoprak. When I first came here in Indonesia, I met this girl who introduced me to try ketoprak. And then I said, what's this? It's kind of ew, you know? The thing is like, when Filipinos will taste this, they will really hate it.
Because we've never seen this kind of food, ever. So it's like, ew. Tapi, karena ketoprak, aku ketemu perempuan sangat cantik. Gue suka banget. Gitu dong. Terus kapan jadian? Bella apaan sih? Ya gak apa-apa dong. Lo sama Marvel kan udah gak ada apa-apa. Berarti lo bisa dong jadian sama TJ? Ya gak segampang itu lah, Bel. Ya tapi kenapa? Lo masih mau sendiri? Sa. Tuhan itu pasti punya rencana. Kenapa lo dipertemukan sama TJ? Dan gue yakin banget, TJ itu bisa bikin lo nyaman. Asal lo bisa buka hati buat dia. TJ. Mau gue kemana? Tumben-tumbennya nyanyi dia dandan. Kau mau ketemu pacarmu? Nenek once said, kalau nenek mau saya punya pacar orang Indonesia. Lantas,
aku sudah punya pacar orang Indonesia. Belum. Nenek, mulai sekarang Nenek harus rajin berdoa supaya TJ bisa punya pacar orang Indonesia. Biar kau tidak bilang, Nenek hari-hari itu berdoa supaya kau itu dapat jodoh orang Indonesia, begitu. Sekarang saya mau pergi. Nenek, doakan saya ya. Nenek selalu doakan pun, nak. Hati-hati. Nanti pas lo balikin jaketnya TJ, sekalian aja lo beliin apa gitu. Beliin apa? Ya apa gitu, terserah lo. Ya apa? Masa gue beliin dia ketoprak? Ya tapi gak apa-apa kalau misalkan dia emang suka. Iya sih. Non Elsa. Ya Bi. Ada tamu, temannya Non Elsa. Iya makasih Bi. Ini sih Non. TJ. Bentar ya Bel. Ya udah di sana. Ngapain lagi kesini? Sa, aku mau balikan sama kamu. Aku janji aku akan berubah. Sa, tunggu dulu, Sa. Please, Sa, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku janji aku akan berubah. Aku gak akan nyakitin kamu. Kamu mau kan terima aku? Belajar membuka diri buat cewek lain, Vel. Sa. Someone is looking for you. Who is that now? She said she wants to talk to you. Rihanna? May I come in? Berapa, Pak? Bentar, Bel. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, ini gue down the way ke rumah TJ. Apaan sih? Lo kepo banget deh. Iya, nanti gue ceritain ya. Iya, yaudah. Dadah. Non Elsa mau dijemput jam berapa? Gak usah dijemput Pak, saya pulangnya gampang. Oh, iya Non. Makasih ya Pak. Ya sama-sama Non.
tolong jangan sedih lagi. Kan belum tentu apa yang lo lihat itu sama kayak apa yang lo pikirin. Iya, sama aja kayak kasus gue nyobain kue. Bentuknya sih lucu-lucu, tapi rasanya amit-amit. Udah dong. Sa, gue yakin kok.
di blognya si TJ ini, dia tuh sering cerita soal cewek yang dia suka. Cewek itu berinisial E. Mbak? Bu, saya nyari TJ. Oh, semuanya sudah berangkat ke bandara. Mereka sudah pindah. Dan sekarang tinggal di Filipina.